Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, pada kali ini Bapak akan coba jelaskan tentang pengurangan dua angka dengan satu angka tanpa menukar. Oke, kita mulai. Di tangan Bapak ada satu kartu puluhan, ada lima kartu satuan. Ada satu kartu puluhan, lima kartu satuan. Diambil dua kartu satuan. Jadi berapa Bapak Ibu? Jadi berapa anak-anak? Jadi tiga kartu satuan, satu kartu puluhan. Jadi satu kartu puluhan, tiga kartu satuan atau 13. Dalam tahapan gasing ada istilah namanya konkret. Misalkan konkret. Konkret. Oke, Bapak tulis dulu ya. Kelihatan enggak? Nah, konkret. Misalkan Bapak punya satu kartu puluhan, lima kartu satuan. Satu kartu puluhan, lima kartu satuan. Oke, kelihatan gambarnya? Ya, satu kartu puluhan, lima kartu satuan. Lalu Bapak ambil nih, diambil. Oke, satu kartu puluhan, lima kartu satuan. Lalu Bapak ambil, diambil berapa ya? Misalkan tiga kartu satuan. Satu, dua, tiga. Setelah diambil tiga kartu satuan menjadi satu kartu puluhan. Diambil tiga. Dari lima kartu satuan diambil tiga menjadi dua kartu satuan. Satu kartu puluhan, dua kartu satuan. Jadi tahapan pertama adalah konkret. Nah, setelah itu tahapan kedua adalah abstrak. Abstrak. Oke, ini satu ada satu kartu puluhan. Ada satu kartu puluhan berarti satu. Terus ada lima kartu satuan berarti lima. Satu kartu puluhan, lima kartu satuan, dikurang atau diambil menjadi dikurang tiga kartu satuan. Oke, caranya kita lihat. Oke, tiga kartu satuan. Kita tengok dulu ke kanan, apakah bisa ditukar? Ternyata tidak bisa ditukar. Berarti tinggal satu kartu puluhan. Di sini nggak ada puluhan ya. Berarti langsung satu ditaruh di sini. Jadi kartu puluhan ya. Oke. Satu kartu puluhan. Lima satuan. Dikurang tiga satuan. Nah, kita tengok kanan. Di sini nggak ada puluhan lagi. Lalu kita lihat lagi di satuannya ternyata tidak ditukar ya. Berarti langsung satunya taruh di sini. Satu, ini kartu puluhan. Lima kurang tiga sama dengan dua. Dua kartu satuan. Maka kita dapat 15 kurang tiga sama dengan 12. 15 kurang tiga sama dengan 12. Misal, contoh lagi. 30 dikurang 5.
Oke, 30 dikurang 5. Berarti 3 kartu. Kartu apa? 3 puluhan. Oke. Bapak ganti aja ya. Contohnya jadi 38 dikurang 5. Berarti 3 puluhan 8 satuan. Lalu di sini 5 satuan. Nah, kita tengok di sini sebelah kanannya. Ternyata cuma satuan aja. Berarti 3-nya langsung pindah. Nah, 8 sama 5 bisa ditukar nggak? Ternyata nggak bisa ya. Jadi langsung aja dikurang. 8 langsung bisa dikurang dengan 5. Berarti aman ya. Berarti 3 taruh di sini. 8 kurang 5 sama dengan 3. Maka 3-nya puluhan. Lalu 3-nya satuan. 38 kurang 5 sama dengan 33. Contoh satu lagi. Misalkan 45 dikurang 3. Nah, lihat di sini. Tengok kanan dulu. Nah, ini bisa dikurang ya langsung. 5 kurang 3 tanpa harus menukar. Maka lihat kita puluhannya. Di sebelah kanan nggak ada. Berarti 4-nya langsung. 4 kartu puluhan, lalu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka dapat 42. 4-nya puluhan, 2-nya satuan. Ini tadi P, puluhan satuan, ini satuan. Nah, begitu ya untuk mencari pengurangan tanpa menukar untuk 2 angka dengan 1 angka. Nah, cara mencongak yang ketiga yaitu cara mencongaknya. Cara mencongaknya. Nah, mencongaknya kita langsung tanya aja ke anak dengan secara lisan. Itu tak bertanya cepat ya. Misalkan contohnya 18 kurang 5. Berapa? Berarti langsung lihat di sebelah kanannya. Ternyata tinggal ditukar ya. Satunya puluhan. Di sini tidak ada. Berarti langsung kita taruh 1. 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, tanya lagi, misalkan 28 kurang 4. Nah, ini. Berarti kita langsung lihat sebelah kanannya. Ternyata tidak ada kartu puluhan lagi kan, angka puluhan. Cuma 2 aja, maka tulis 2. Nah, lihat juga 8 sama 4. Bisa ditukar nggak jadi 10? Ternyata tidak usah ditukar. Karena 8 kurang 4 udah langsung hasilnya 4. Berarti 2 taruh di sini, 4 ditaruh di satuan. Lanjut lagi, misalkan 32 kurang 1. Nah, 3 di sini nggak ada kan? Puluhan, berarti langsung kita taruh. Tapi kita lihat dulu satuannya. Apakah dia bisa dipinjam atau ditukar? Ternyata langsung 2 kurang 1 bisa dikurang. Jadinya tidak perlu ditukar lagi. Berarti 3 kita taruh sini. 2 kurang 1, 1 kita letakkan di sini. Nah, ini tahapan gasing yaitu pengurangan 2 angka dengan 1 angka tanpa menukar. Jadi tidak perlu ditukar lagi puluhannya. Gitu ya. Paling itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian video yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Indonesia yang sedang belajar matematika, khususnya tentang pengurangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.